Hasil semifinal, Japan Open 2024, hari Sabtu, 24 Agustus. Di semifinal ganda putra, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, harus kalah dari ganda putra Korea, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, dengan skor 21-12, 15-21, dan 19-21, dalam durasi 58 menit. Dengan hasil ini, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, berhasil melaju ke babak final, Japan Open 2024. Di babak final, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, masih akan menunggu pemenang, antara Goh Zifei, Nur Izzuddin, atau Leo Roli Karnando, Bagas Maulana. Di semifinal tunggal putra, Alex Lanier, secara mengejutkan berhasil mengalahkan peringkat satu dunia, Si Yuki, dengan skor 17-21, 21-16, dan 21-18, dalam durasi 1 jam 23 menit. Dengan hasil ini, Alex Lanier berhasil melaju ke babak final, Japan Open 2024. Di babak final, Alex Lanier akan melawan pemenang, antara Kodai Naraoka atau Chou Tin Chen. Berikut adalah hasil semifinal Japan Open 2024 selengkapnya. Di partai selanjutnya, Kodai Naraoka akan melawan Chou Tin Chen. Di partai keempat, Cheng Xing, Zhang Qi, akan melawan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Di partai kelima, Goh Zifei, Nur Izzuddin, akan melawan Leo Roli Karnando, Bagas Maulana. Di partai keenam, Jia Yifan, Li Wenmei, akan melawan Liu Shengshu, Tan Ning. Dan di partai ketujuh, Yang Po Suan, Hu Lingfang, akan melawan Tang Chunman, Tae Ying Suet. Di partai kedelapan, Baek Hana, Lee So Hee, akan melawan Rin Iwanaga, Kie Nakanishi. Di partai kesembilan, Supanida Katet Hong, akan melawan Akane Yamaguchi. Dan di partai ke-10, Tai Zuying akan melawan Busanan Ong Bamrungphan.